Nah, ini namanya berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau sudah berilmu tentang ilmu ma'rifat dengan kalimah la ilaha illallah, barulah masuk fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah terlihat oleh kita adanya Allah. Apapun yang kita pandang terlihat adanya Allah. Bukan yang kita pandang itu Allah, bukan, adanya. Nah, contoh, ini meja. Ya, mejanya dari kayu. Kayu ini tumbuhnya di tanah, entah di hutan, entah di mana, pokoknya di hutan lah. Dia berdaun, ada akar, ada dahan, gitu ya. Lalu ditebang. Setelah ditebang, digesek, digergaji, jadi papan. Lalu sampailah ke rumah, lalu kemudian disubuh, dipotong-potong, lalu jadi meja. Siapa yang mengerjakan itu? Orang. Yang mengerjakan orang. Ya, orang, tukang. Tukang itu orang. Orang ini hidup. Nah, begitu kita memandang meja, terlihat seolah-olah melihat tukang. Nah, seolah-olah ini. Ya, bukan meja ini tukang, bukan. Seolah-olah melihat tukang. Begitu kita sudah melihat tukang, karena meja sudah enggak kelihatan lagi itu, yang kelihatan tukang itulah. Begitu kita sudah memandang tukang, nah terlihatlah yang menghidupkan tukang itu Allah. Yang membuat tukang itu bisa mendengar, ya samanya Allah. Yang membuat tukang itu bisa melihat, basarnya Allah. Nah, terpandang oleh kita tukangnya, terlihat adanya Allah. Makanya Sultan Aliyah berkata, man nazara syai'an walam yarallahu fi panadru batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Ya. Kalau bahasa Lampungnya, buta tepedak. Buta tepedak tahu. Ya. Ah, kayak mata ikan asin itu. Bilong-bilong. Tapi mang liak. Tenang buta tepedak. Ada. Sejelas ini adanya Allah, tidak terlihat sama kita. Kenapa tidak terlihat? Karena kita tutupin. Kita yang nutupnya. Karena ayatnya ada, wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tapi begitu dia zahir, tidak kelihatan sama kita. Kenapa tidak kelihatan? Karena kita tutupin. Pakai apa? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku, aku yang kuasa. Maka kodrat Allah enggak kelihatan dah. Akulah yang melihat, basar Allah mana? Nah, ini kan tertutup. Nah, sekarang coba buang aku-akuan itu. Nah, kalau sudah terbuang aku-akuan itu, maka terlihatlah adanya Allah tadi. Nah, ini berilmu la ilaha illallah dengan ilmu ma'rifat, gitu ya.